Hello semuanya dan selamat datang lagi di Far Cry 5. Dan sekarang kita bakal melanjutkan kembali perjalanan kita untuk menaklukkan si Baba Joseph, ya kan? Ya, so seperti apakah cerita selanjutnya? Enjoy. Okay, jadi di part yang kemarin kita itu sudah banyak sih, salah satunya itu menghancurkan patung besar yang di awal kan ada patungnya si Baba itu yang lagi gede banget, segede gabannya kan. Nah, itu udah dihancurin. Terus yang kedua itu kita membebaskan water treatment, di mana itu adalah sebuah pompa air ya. Pompa airnya tuh udah terkontaminasi sama blissnya si Fate gitu. Jadinya orang-orang itu setiap kali minum air atau apa tuh langsung ini gitu, apa namanya, terkena yang namanya genjutsu dari bliss gitu. Sama yang ketiga kemarin apa ya? Oh, yang ketiga kemarin tuh ini loh, apa namanya, namanya ini apa sih, misinya si sheriff gitu ya. Misi sheriff tuh, hey, hello, hey, okay, kita masuk lagi ke genjutsu yang kedua ya. Ih, demen gua, ampun, udahlah, tobatlah sama A sini ikut ya. Main-mainlah sama A ya kan. Aduh, daripada masih Babe Joseph ya kan, udah brewok gitu, mending sama AA sih ini ya kan. Brewoknya lebih tebal. Into our heart. Trust in the path and you'll find the answers you seek. Hey, hello. Oh, ada kancil. Hello kancil. Hey kancil. Hey, hello. Hey. Siapa lu? Hah? Hah? Halo. Oke. Nanti kita ketemu lagi, oke? Bentar, gua mau maju ke. Oh iya, ada pohon apa itu? Pohon apa ya? Hey, ntar dulu. Edan. Scenery-nya sih bagus. Hey, hello Fate. Hey Fate. Sini sama A ya. Sini. Coming to A ya. Wih, gila bener. Ini yang saya suka ya. Aduh, si Babe lagi-lagi memberikan ujangan nih pasti nih. Si botak. Aduh, gue tiap kali liat si Marshall nih, bawahnya pengen gue jetak gitu nih orang nih. Judge us. The things that we've done. People say that I'm crazy. Emang gila, lu tuh udah gila, emang gila. Mau apa lagi ya? Hey. Yeay. Terpilih apa lu, emang Digimon terpilih, ha? Hey, apa ini? Enggak, lu nya aja yang gila, gua ngomong kagak. Society is broken, and the only way forward
Nah, ini The Bliss-nya ya namanya. Itu apa namanya? Bunganya gitu, bunga yang ngasih kita halusinasi, genjutsu tuh bunga itu tuh. Edan ya kan? Jadi si Babe itu katanya apa ya istilahnya ya? Ya dunia ini akan mengalami sebuah kehancuran gitu katanya ya. Dan dia sudah melihat itu semua katanya. Oke. Oh gila. Santai-santai Om, santai-santai. Udah sadar nih. Udah sadar, hey. Iya. Jesus Christ, you scared the shit. Aduh. Di Jeksi. Si Burk itu ini ya, siapa si US Marshal itu namanya Burke gitu, Burk. Oke, jadi itu adalah sistem cuci otak versi Fate gitu ya. Jadi dengan halusinasi dengan genjutsu gitu ya dari si bunga-bunga Bliss-nya itu. Jadinya ya kita dicuci otak dan satu-satunya adalah si siapa namanya? Si Marshal gitu ya, katanya dia udah nggak bisa keluar gitu dari The Bliss-nya itu, dari ya udahlah ya. Kambing emang tuh orang tuh kan. Hey, hello, ntar gue mau beli sesuatu dulu ya. Oke, kemudian kita ke misi selanjutnya ya. Dari si dokter ini ada misi lagi nih. Hello dokter. Ya boleh. Feeny? Farmasi katanya dia. God, he was a pillar of the community, but truth is he was nothing but a dope pusher. Oh. Feeny's with the cult. Oh, si Feeny katanya udah jadi cult gitu, udah jadi anggotanya dia gitu, si Bliss gitu. He was a beautiful atrium back before. Sebelumnya ya. Nothing but fields of those awful flowers. So, I was thinking if you happen to head over there and burn them flowers, I bet Feeny'd come running over in a panic. Oke, kalau gitu kita bakalan apa ya namanya ya, membakar sebuah ladang. Ya emang ladang sih apa ya, punya kebun bunganya si Fate gitu katanya. Lagi di ada sebuah namanya apa ya? Ya gitulah. Semacam ditutup lagi sial. Semacam itu kebun bunganya si Fate yang memperkembangbiakan bunga-bunganya itu, bunga-bunga ya kan, bunga-bunga buat apa namanya genjutsunya itu. Udah langsung aja lah, mana tempatnya. Nah, demen gua sama yang buta kayak gitu. Udah lah ya, jangan terlalu pintar lah AI-nya lah, kalau terlalu pintar malah. Wih, ini dia Project Eden's Gate PAG PG ya. Mana dia, bentar. Sepertinya saya melihat sesuatu, yaitu adalah sebuah yang namanya alarm ya. Ntar dulu, ini alarm harus di gua. Halo Virgil. Oke. Kita bakal mencari si Feeny dan memancing gitu ya. Dan memancingnya itu dengan cara membakar semua tanaman-tanaman itu gitu. Bentar ya, gue bakalan hancurin dulu yang namanya ini nih, alarm gitu. Alarmnya harus gue hancur. Wih, banyak sekali. Ada 1, 2, 3, 4. Cuman 4 sih, bentar ya. Pasti ada lagi, gak mungkin cuman 4 ya kan. Ini adalah markasnya gitu. Masa ya cuma 4. Hup, mati satu. Sabar. Nih, kita lihat lagi nih, di mana lagi ya kan? Nih, kita ke sini. Tuh, itu adalah bunga-bunganya tuh. Jadi, kebun bunganya si Vade ya. Bunga genjutsu. Sabar. Kelihatan gua sepertinya ya.
Taruh lo, gue ke belakang situ ya. Ke belakang situ. Lewat sini. Sabar, oke. Nah, ntar gue naik ke atas sini nih. Kayaknya di atas lebih baik ya, lewat high ground gitu. Naik ke sini. Naik lagi. Aduh, gak bisa, sial. Ntar gue kesini deh. Oke, sip. Ntar gue mau, pokoknya musuh utama gue tuh cuman ini dah, yang penting mah, apa dah namanya? Alarm ya kan, alarm mati, udah, semua senang. Masuk. Hep. Oke, gue udah di dalam. Kita akan sabotase dari dalam sini. Halo? Gak ada, oke, aman. Ntar dulu nih, ada orang ternyata. Oh, dia terlalu sibuk dengan apa nih? Halo, hop, mati kamu ya. Tuh dulu. Okay, sabar. Di mana alarmnya ya kan? Tadi ada loh di sini loh. Ada ya? Kita coba ke bawah deh. Well, hello, ada seorang di bawah. Hey, anyone? Hello, nggak ada, oke. Ih, ada orang. Ntar dulu nih, sepertinya ada loh, tapi di mana ya kan? Oh, itu dia. Ntar, gua kill dulu satu, hop, mati satu, hop, oke, okay. Alarm disabled, dan sekarang kita bakalan mencari musuh lagi, hop, mati satu, nice, oke, okay, mati dia. Sekarang kita bakalan ngancurin kebun bunganya. Jangan masuk ke bunganya, nanti kita bisa ngefly. Hop, mati. Oke, itu dia. Ada lagi? Hop, mati lagi. Nice. Kalau bisa kita undetected biar dapat $1,000 ya. Penting $1,000 tuh, jangan salah gitu kan. Bisa buat beli VGA baru. Hop, mati. Oh iya, taruh. Hop, untung udah gua tag-tagin dulu nih musuhnya ya kan. Oh, taruh, kelihatan gua. Om, ngapain om lari-lari? Heran gua. Itu dia caranya. Itu caranya untuk mengambil sesuatu dengan pelan-pelan, bem gitu. Iya. Oke, berarti selanjutnya udah diambil nih kan tempatnya kan. Kita bakar, oke. Okay? Biar kita bisa memancing si Venny itu keluar. Venny ya kan. Ntar, sebelum kita bakar, nih, kita matiin dulu nih ininya, air-airnya. Percuma ya kan kalau misalkan kita udah bakar terus padam lagi gara-gara airnya ini nih. Terus kita cari di mana pompanya. Oh, ini dia. Hup, matiin. Nah, ini dia. Kita matiin dulu terus kita pakai. Oh, gua tahu. Ini bisa menghasilkan api loh. Hup. Nah. Kebakar enggak? Kebakar dong. Dih, enggak kebakar. Kocak. Nah, kebakar dia. Nah, tuh kebakar kan. Oke, itu dia. Langsung kita ke tempat selanjutnya. Di sebelah sana. Bakar satu-satu aja deh. Oh, ini masih nyala nih. Ntar dulu ya. Pompanya di mana nih? Yang ini nih. Nah, ini dia pompanya. Hup. Oke. Hey, halo. Kabur dulu santai. Kebakar. Minggir, jangan jalan-jalan di daerah apinya ya. Ntar bisa kebakar lo ya kan. Hey. Halo?
Nah, ini dia Fanny-nya datang. Ini bosnya datang, bosnya nih. Entar dulu, musuhnya mana sih? Oh iya, itu dia. Mati kamu. Boom. Nah, itu dia, cuy, ya kan? Udah hancur dia. Apa sih pakai shotgun? Enggak zaman pakai shotgun, tau enggak? So, sins of the father complete, ya kan? Hup. Oke. Next. Nah, ini dia Peach Taxidermy ya. Enggak tahu nih misi. Oke. What the f? Kaget gua. Sial. Sial, kaget beneran kaget gua. Ya. Sini. So long, gay boys. Dia kabur dong. Sini. Miserable shit's raided my place trying to kill my peaches. Now she's raced off for her revenge. Final peaches. She's gone off to chow down on those hippies. Hippies. Probably lounging at the nearby campsite. It smells like armpits and processed meat down there. So those Eden Project losers can't be far away. Go on and find her now. Be sure to take her treats with you. She's just like that little drubbing whore at the marina. She'll follow you anywhere if you give her a treat. Now go get my kitty back. Kucing ya. Oke, katanya kucingnya hilang katanya. Tapi kalau kucingnya hilang masa ia bisa ngikutin? Kucing apa gitu bisa ngikutin ya kan? Katanya kalau misalkan dia bawa makanannya dia bakalan ngikutin gitu. Enggak, gua. Tuh, ini makanannya ya. Oke, 18 LBS ya. Oke, kita langsung aja menuju ke tempatnya si Peaches ya. Kucing dari sini nini itu. Enggak tahu gua kucing beneran apa enggak ya. Gua enggak yakin sih sebenarnya namanya kucing bisa ngikutin dengan pakai makanan dia gitu ya kan. Kenapa enggak digendong aja? Hei, kenapa enggak digendong aja gitu kan? Boom. Oi, entar dulu. Ini banyak darah-darah gini nih enggak bagus kayaknya ya kan. Tuh. Hey. Hey, hello. Oi. Entar dulu nih. Ada suara orang jerit-jerit lagi kan? Ntar dulu nih. Aduh, ternyata bener kucing. Itu kucing hutan gitu. Cougar ya kan? Mana dia? Mana dia? Oke, ntar dulu. Gue pakai apa nih? Pakai apa nih? Hah? Nah ini. Sini. Halo. Itu dia. Ya sini ikut. Ayo ikut. Ikut Mamang sini ya. Sini. Sini ikut Mamang ya. Ayo. Sini. Ayo ke sini. Nih. Enggak usah gitu lah, gini aja jalannya. Nah, gini aja nih. Nah. Later. Nah, ini udah nyampe nih tuh. Edan diserang ternyata ya. Mati lo. Iya lo, cougar tuh. Masa sama kucing gitu ya takut sih. Cemen ya kan. Sini, ayo sini. Sini. Ayo. Hey, halo. Nah, dia datang. Sini, ayo. Sini. Dah. Oke, sekarang kita ngomong ke si Nini itu ya. Sial emang si Nini ini nih. Hup. Dia malah keluar, gua masuk. Ampun. Sini. Nah, dah. I'll be honest. I figured I'd never see you again. Nok aja lu. Kalau enggak ketemu lagi, enggak tamat ya kan. Ah, hell. Why don't
don't you just keep the damn cat? I've enjoyed not having to deal with her incessant needs for food, water, and attention the last few days. Ternyata dia kesusahan nih buat ngerawatnya gitu ya. Dikasihin ke kita gitu si kucing yang indah ini ya kan. Oke, itu dia. Next. Dan aku tak punya hati untuk dan aku gak tetap mencintai dirimu yang selalu mencintai diriku. Ganggu aja kan orang lagi enak-enak dia malah modar kan ente. Aduh. Oh iya. Halo. Yes, I'm Herc's mom. And no, I do not want to know what he's been up to. Dia nih ibunya si Herc ya. Ternyata istrinya si itu, siapa namanya, yang kemarin mau nyalon itu loh. Pantesan aja ya, anaknya si Herc kayak gitu, brutal gitu. Emaknya kayak gini gitu kan. I want that bird in my divorce fair and square. Walking erectile dysfunction who took her painted her that awful shade of Peggy mayonnaise. So the only way you'll be able to find her is to ID the pilot. Should be easy to spot him. The only other birds around the area are flown by women. We all used to fly together on weekends, but that friendship went tits up after those thunder cunts joined Eden's Gate. So I got no problem if you accidentally shoot them in their disloyal faces. How about it, honey? You help me? And Tulip and I'll show up wherever and whenever you need us. Oke, okay, let's go. Kita langsung aja ya. Go to the fire tower. Go the lookout, the hunting shack. Oke, okay, kenapa enggak langsung aja ya kan? Nih dia the hunting shack ya. Kita ngapain di sini nih? Ntar lo, gua mendarat dulu ya. Hup. Oke. Okay. Come on, let's go. Kita cari pilotnya. Di mana pilotnya? Aduh, aduh, abis dong, sial, sial. Kita harus kill pilotnya lagi kan? Dapat cuy, mantap. Mantap. Hey honey, remember you're looking for Matulip and there's a fuck nugget of a man behind the stick. Keep at it, sweetheart. Matiin dulu yang gede-gede ini nih ya kan. Kalau enggak bikin pusing deh nanti nih. Dan udah. Ini ada tempat itu enggak sih? Enggak ada ya. Sial. Oke, let's go. Next. Oke, itu dia. Sabar. Nih, gua dari sini aja ya. Gua mendarat di sini. Hop. Oke, kita cari pilotnya. Ntar lu sabar. Apaan tuh terbang? Dan ada peluru terbang. Ada dua sniper dong. Oke. Sabar. Kita cari pilotnya ya. Dia pilotnya terbang lagi apa standby nih? Nggak tahu juga ya kan. Kita dari sini aja deh. Kita pelan-pelan menuju ke sana. Apaan tuh? Apaan tuh? Oh, lu kaget gua. Kerasa-kerasa-kerasa keren apaan ya kan, nggak taunya dia. Oke, itu dia tuh. Aduh. Masalahnya ini gua snipernya habis dong, sial. Pelurunya habis gitu. Kita ontrok aja lah ya. Pelan-pelan. Oh shoot, oh shoot. Oh shoot, oh shoot.
Untung buta. Ah, mati satu. Eh, ada orang lagi. Aduh, itu orang gede lagi. Sabar. Oh iya, ada orang. Mati satu. Oke, okay, nice. Mati. Mati kamu. Oh, ini dia. Hop. Mati kamu. Kaget gua. Tiba-tiba muncul depan muka si kambing, ya kan. Oke, langsung kita menuju ke next mission-nya. Oke, ini adalah tempat yang terakhir, yang ketiga, The Lookout. Oke. Dari tempat ketiga, ini yang ketiga. Yang terakhir, mudah-mudahan ya. Oke. Mendarat dulu. Nah, let's go. Come on. Kita menuju ke TKP-nya. Kita cari Adelaide Chopper. Oke. Hup. Oh, itu. Oke, okay, itu dia. Jadi kita harus, aduh, kita harus ngambil lagi itu kan. Hei, oke. Taruh dulu. Yo, sini yuk. Kita ambil ininya. Apa deh namanya itu? Helikopternya si emaknya si Hank lagi. Kita harus ambil alih ya itunya. Bentar. Pertama kita harus kill itu adalah ininya, apa namanya? Pilotnya. Biar tidak ada yang bisa nih bunuh nih. Bisa enggak? Bisa enggak bunuh dia? Nice, itu dia. Pilotnya dulu yang penting mah modal ya kan, modar gitu. Mati kamu. Mati. Come on, kita ambil. Sini. Yuk. Kita balikin dia. Hai. Kita balikin ke The Marine. Oh, namanya Tulip lu, helikopternya. Oke. Gila, bisa nembak dong. Ini bagus nih. Dan ini bisa nembak. Ternyata Tulip ya, bisa menembak gitu. Mantap. Kalau misalkan namanya Rafflesia Arnoldi, kayaknya bakalan bisa mengeluarkan gas gitu ya, bukan ngeluarin senjata kayak gini kan. Ngeluarinnya gas, wush gitu ya. Dan langsung pada tiwas semua orang-orang yang kena gas tuh ya. Aduh. Oke, ini dia udah nyampe ya, gila. Dari tempat sana ke sini tuh jauh loh. Jadi kayaknya yang buat Far Cry 5 ini sengaja gitu. Aduh, ini kayaknya biar bagus ya, kita jauhin aja jaraknya gimana. Nah gitu, tuh parah dong kayak gitu tuh ya kan. Aduh, sebenarnya misinya tuh gak lama sebenarnya, benar. Cuman bentar doang, tapi jalannya ini jauh banget gitu kan. Oke. Apa nih, ada apa. Oke, sabar. AA bantu dari atas ini ya. Dulu. Nih, kita bantu dari atas sini nih. Tenang aja. Kita ledakin dulu tuh mobil-mobil itu ya. Ntar dulu. Kita mendaratin aja, ntar hancur ya kan. Bahaya kalau hancur. Balik lagi gue. Udah jauh ya kan. Balik lagi gue. Bahaya. Udahlah. Sekarang baru kita war. Kita war. Lu ngapain nembakin gue cuy? Aduh. Yuk. Bangun. Ih, kocak ya kan. Malah nembakin dia. Oke, ini dia nih musuhnya nih. Iya, apa itu? Edan. Tiba-tiba ada yang namanya granat launcher ya. Edan matinya sungguh dinikmati sekali kayaknya ya. Dah. Dia malah kabur, mau diajak ngomong. Dan mau gue itu. Gila juga nih. Now, I always keep my word. So, if you
I'm your gal. You call me anytime, except around sunset. Xander likes to do yoga around then, and I like to watch. You ain't lived until you seen that ass in downward facing. Astaga, astaga. Anyways, thanks again, hon. I owe ya. Beneran gak heran gue si Herc-nya kayak gitu ya kan. Memang tuh ya bener namanya buah tuh gak jauh gitu jatuh dari abangnya ya kan. Oke. Oke deh kalau gitu. Untuk part kali ini kita sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di part selanjutnya. So, I'm signing out and ciao.